di Pramuka Keluarga Kota Bogor. Hari ini kita berada di Taman Alun-Alun Kota Bogor bersama Kak Saul dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Kak Saul, dalam rangka kegiatan Kuartir Nasional di Kota Bogor ini, Kak, apa yang menjadi harapan kakak untuk kedepannya, dan kakak juga melihat betapa indahnya dengan Kota Bogor ini? Silahkan, Kak. Kak Betty dan para pemirsa di Pramuka di Kota Bogor berada. Salam Pramuka. Kami datang ke Kota Bogor kali ini untuk membicarakan hal-hal yang lebih teknis dari rencana pelaksanaan bimbingan teknis gugusan ramah lingkungan. Nah, kenapa Kota Bogor yang dipilih? Karena Kota Bogor ini beberapa waktu yang lalu sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan Kuartir Nasional tentang gugusan ramah lingkungan, dan kehadiran pelatihan atau bimtek ini harapannya akan memperkuat upaya yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak ini. Warga Kota Bogor bersama Kuartir Ranting dan gugusan yang ada mendengar hampir ada 1000-an lebih. Itu adalah potensi kita yang sangat besar. Dan kita tahu kalau bicara tentang lingkungan, maka Kota Bogor itu sangat dekat. Bogor mendapat julukan tidak jauh-jauh dari lingkungan, misalnya Kota Hujan, kota dalam taman dan sebagainya. Kebun raya yang paling besar di negara kita ini ya adanya di Bogor juga. Jadi Kota Bogor itu sangat identik. Nah, pelatihan ini nanti akan menghadirkan peserta dari berbagai daerah yang ada di regional 2 dari Banten sampai dengan Nusa Tenggara Timur. Mereka akan melihat secara langsung sambil mendapatkan pembekalan dari para narasumber bagaimana menjadikan satu gugusan itu sebagai gugusan yang aman. Nah, harapannya, karena kegiatan ini baru yang kedua kali dilakukan oleh Kuartir Nasional, maka para pramuka di Kota Bogor hendaknya melihat ini sebagai kesempatan yang sangat baik sambil mendukung pelaksanaan kegiatannya, juga menambah semangat, menambah daya juang untuk menjadikan semua gugusan di Kota Bogor ini sebagai gugusan yang ramah. Nah, kalau pramuka bisa berkontribusi di aspek lingkungan, maka tentu akan bermanfaat bagi masyarakat, bagi pemerintah Kota Bogor, karena kita pramuka setiap hari sekurang-kurangnya wajib melakukan satu kebaikan. Sehingga kalau ada 1000 gugusan dan setiap gugusan itu rata-rata ada 20 orang, maka kurang lebih ada 20.000 pramuka yang melakukan satu kebaikan, maka ada 20.000 kebaikan yang dilakukan di seluruh penjuru Kuartir Cabang Bogor. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi perbaikan-perbaikan kehidupan kita. Saya kira itu, Kak Deti. Baik, Kak Saul, terima kasih. Semoga kegiatan Kuarnas mengadakan kegiatan di Kota Bogor ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.